Jonah Jo dari Barcelona. Aku A di Swiss. Ma Indo di Australia. Barcelona, Spanyol. Barcelona, Spanyol. From Indo Juki Family. Gabung dalam komunitas Vloggers United mengucapkan Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Merry Christmas. And Happy New Year. Y próspero año nuevo. Happy New Year. Semoga tahun depan hidup kita tambah diberkati, kita semua diberikan kesehatan, nah, meriah dan banyak makanan enak. Muah, bye. Welcome back di my YouTube channel Jonah Jo Hong Blitar yang tinggal di Barcelona, Spanyol. Buat kalian yang baru ketemu channelku, jangan lupa subscribe di sini dan tekan tombol lonceng. So, kalau aku upload video baru, kalian akan dapat notifikasinya. Oke? Dan di video kali ini aku collabs bersama teman-temanku dari Vlogger United. Jadi kita semua itu vlogger yang tinggal di luar negeri. Kalian nanti bisa cek di link, cek link mereka maksudnya di description box di bawah ini. Oke. So, jangan lupa juga subscribe, like dan komen mereka. Don't forget. Oh ya, yeah, buat teman-teman yang merayakan Natal di manapun kalian berada, I wanna say selamat Natal. Kalau di bahasa Spanyol, Feliz Navidad. Di bahasa Katalan, Bon Nadal. Di bahasa Inggris, Merry Christmas. Di bahasa Jawa, Sugeng Natal. Bener nggak? Ya, pokoknya selamat Natal buat kalian semua yang merayakannya di seluruh dunia. Semoga Natal kali ini memberikan berkat, memberikan damai, dan yang jelas membawa sukacita di dalam hati dan kehidupan. Jadi, teman-teman, Natal hari ini aku nggak pulang. Ini Natal keduaku di Spanyol. Natal pertama aku juga di sini, tapi Natal pertama itu nggak segitu sedih karena aku kan baru datang ke sini tuh Oktober, jadi 2 bulan di Natal pertama itu 2 bulan yang lalu masih ketemu keluargaku dan ini kan Natal kedua. Aku tuh sebenarnya sedih banget karena kangen sama keluargaku, kangen Natalan di rumah. So, gimana ya? Tapi aku gak bisa pulang. Ya, aku gak bisa pulang karena aku masih ada tanggungan sekolah. Jadi, libur sekolahku itu dari tanggal 20 sampai tanggal 20 Desember sampai tanggal 7 Januari. Jadi, kurang lebih 2 minggu lah ya. Dan kayaknya 2 minggu itu kalau aku pulang itu kayaknya terlalu nanggung karena mahal di ongkos. At least kalau aku pengen pulang itu minimal sebulan atau sebulan setengah atau 2 bulan ya di rumah di Indonesia. Kalau 2 minggu itu kayaknya so di Natal tahun ini aku nggak pulang, mungkin Natal tahun depan aku akan pulang. Kalau aku nggak punya tanggungan sekolah atau mungkin di summer. Jadi agak ini juga ya, agak sedih juga. Terus kalau Natal itu juga biaya tiket, bukan biaya ya, harga tiket itu selangit. Karena di Eropa itu kan rata-rata Kristen Katolik ya. Jadi kalau di sini itu Natal itu seperti lebarannya di Indonesia. Harga tiket itu lagi mahal-mahalnya karena semua orang itu mudik, semua orang itu traveling buat ketemu keluarga. Nah,
Jadi, kalau Desember seperti ini, harga tiket itu udah biasanya, katakanlah biasanya itu ke Indonesia itu PP 1000 euro. Kalau Natal ini bisa nyampe 1500 euro, guys. Lumayan ya. So, itulah alasan kedua aku nggak bisa pulang. Jadi, di sini nanti di Natal ini aku merayakan bersama teman-teman di sekolahku, terus teman-teman dari diaspora, warga negara Indonesia di Barcelona, Spanyol, dan nanti ada perayaan Natal bersama keluarga suamiku. Lumayan lah ya, masih ada beberapa acara, jadi nggak seberapa sedih. Terus tahun baru ketemu lagi sama teman-temanku, warga negara Indonesia di Barcelona lagi. Terus tanggal 4 Januari ada lagi, tanggal berapa nanti ketemu. Pokoknya di Desember ini lumayan lah ya, ada sedikit yang, ada banyak acara yang mengobati kerinduanku kepada keluarga. Tapi ya tetap aja guys, gue tetap kangen. Gimana lagi? Kayaknya aku gak bisa ngomong banyak guys, nanti aku bisa menangis bombay kalau aku ingat keluarga aku. Oke, teman-teman. Jujur ya, video ini itu sentimen banget. Dan aku sudah berusaha menahan emosiku kalau bercerita tentang Natal. So, aku akhiri saja video ini sampai di sini. Sekali lagi, Jonajo dari Barcelona mengucapkan Selamat Natal, Feliz Navidad, Bon Nadal, apalagi ya. Pokoknya, Selamat Natal buat kalian semua yang merayakannya. Enjoy your time with your family, dan see you in the next video. Bye.